Kali ini kita melihat, membaca tanda-tanda yang ada di bukit Jupiter di bawah jari telunjuk. Gunung ini melambangkan ketenaran, kepemimpinan, kehormatan, martabat, serta religius. Dikatakan tanda silang atau tapa darah di bawah di bukit Jupiter atau bawah telunjuk itu dihubung-hubungkan dengan mewakili pernikahan yang beruntung, bahagia, dan mendapat bantuan dari mertua, biasanya didukung oleh mertua. Ini tanda silang. Jika ada tanda kotak segi panjang atau kotak di bawah jari telunjuk itu menyelamatkan seseorang dari bahaya. Biasanya terjadi suatu hal yang buruk, dia selamat, dalam artian selamat dari hal yang merenggut nyawa ataupun selamat dari fitnah atau hal yang lainnya. Yang jelas yang berhubungan dengan bahaya dia bisa terhindar. Jika ada tanda segitiga di bawah jari telunjuk di bukit Jupiter itu mewakili pejabat pemerintahan. Hati mungkin saja mereka mendapatkan posisi yang bagus di dalam posisi pemerintahan atau jabatan atau terkenal di atau sukses di bidang kepemerintahan atau kepemimpinan. Jika gunung Jupiter ini tidak kembung atau lembek, istilahnya kempes, itu biasanya orangnya agak malas atau cenderung aku malas dalam bekerja atau menuntut suatu usaha tertentu. Tetapi jika bukit Jupiter terlalu menonjol sekali, jadi tidak seperti biasanya terlalu menonjol, terlalu kembung, itu menandakan kesombongan atau egoisme yang tinggi. Jika ada tai lalat di gunung Jupiter atau di bawah jari telunjuk itu melambangkan ketenaran, mungkin saja terkenal. Mereka terkenal dan mendapatkan keberuntungan dari ketenaran mereka. Jika ada tanda seperti bintang di bawah Jupiter atau jari telunjuk itu menandakan kehormatan yang besar. Artinya mereka mendapat penghormatan, dihormati di masyarakat atau bawahan mereka. Untuk video yang lainnya, silahkan cek, klik subscribe dulu, cek video-video saya yang lainnya tentang asmara, rezeki, keuangan, perkawinan, maupun kesehatan di garis tangan. Cek video-video yang lainnya.